Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Noverta FND Channel. Kali ini kita akan menyajikan berita menarik seputar sepak bola, khususnya BRI Liga 1. Salah satu partai BRI Liga 1 malam ini mempertemukan partai antara Bali United berhadapan dengan Persija Jakarta. Bali United yang merupakan penguasa klasemen sementara BRI Liga 1 hingga pekan ini berusaha untuk memenangkan pertandingan agar mampu menjaga posisinya di klasemen sementara BRI Liga 1. Pada pertandingan ini, sejak awal pertandingan baik Persija Jakarta maupun Bali United saling melakukan serangan. Namun hingga pada menit ke-30, kedua tim belum mampu menciptakan satu buah gol pun. Baru pada menit ke-34, penyerang andalan dari Bali United, Pasajevic, berhasil menciptakan gol ke gawang Andri Tani dan membuat Bali United unggul 1-0 atas Persija Jakarta hingga babak 45 menit berakhir. Pada lanjutan babak kedua, Persija Jakarta mencoba untuk terus berusaha untuk menyamakan kedudukan dan mendapatkan beberapa peluang, namun belum mampu menjebol gawang dari Bali United. Hingga berakhirnya pertandingan 90 menit, skor 1-0 untuk keunggulan Bali United atas Persija Jakarta bertahan hingga akhir. Kemenangan 1-0 atas Persija Jakarta ini sudah cukup bagi Bali United untuk terus mempertahankan posisinya di puncak klasemen sementara.